Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Amar dalam channel Amar Kilat. Pada yang baru jumpa channel ini, silakan subscribe dan tekan butang notifikasi pada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen dalam konten yang ada dalam channel ini ya guys. Oke guys, pada petang ini kita tidak ada aktiviti apa-apa. Saya cuma mahu pergi tempat saya tanam daun ubi dengan serai, kebun pinjam. Ini saya panggil kebun pinjam ya, sebab yalah kita hidup di berek kerajaan ni. Mana-mana ada ruang kosong kita manfaatkanlah untuk kita bercucuk tanam supaya nanti ada sedikitlah hasil untuk kita tuai. Di samping kita berkebun ni dapat juga kita keluarkan sedikit peluh ya untuk kita kekalkan tahap kesihatan kita. Manakan kalau kita sepanjang hari di pejabat pun kita tidak ada aktiviti yang lasak ataupun yang mengeluarkan peluh. Ya, jadi kita boleh anggap aktiviti berkebun ni boleh membantu sedikitlah untuk kita mengeluarkan peluh, membakar kalori-kalori yang ada dalam badan kita ya. Jadi pertama sekali saya mau itulah asah parang dulu guys. Saya ni pun tidak berapa pakar jugalah kerja-kerja tanah ni. Kurang kemahiran saya ya, kemahiran tidak di situ. Tapi keseronokan tu ada. Saya suka. Lebih-lebih lagi apabila kita tengok dia punya hasil kan. Yang tu di sanalah timbul satu kepuasan ya di sana. Jadi di samping bersama anak isteri apa yang kita tanam sama-sama tu kita dapat lihat hasil dia bersama-sama. Jadi guys, teruskan menonton. Teruskan menonton ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen dalam video ini ya. Semoga terhibur juga. Stay tune guys. Terfikir pula saya guys, parang ni ibarat kita lah dalam dunia YouTube ni. Andai kata kita ada bakat ya, sekecil apapun bakat kita masih juga boleh diasah ya. Okay guys, di dalam ni saya taruh ikan tilapia saya tempoh hari. Masih ada macam 10 ekor macam tu lah dalam tu. Saya tidak berapa jenguk sangat. Sebab yalah, kita simpan saja sana untuk stok kita apa namanya. Kalau kita rasa nak makan baru kita ambil dia. Masih banyak hari tu setelah saya bagi dengan jiran-jiran juga ya. Kita kongsi rezeki ya. Sebab yalah, ikan kita dapat cuma bermodalkan peluh saja ya dan masa. Tapi Tuhan tu dia tahu apa yang rezeki kita, dia bagi kita. Dan mana-mana lebih tu kita bolehlah bagi dengan orang-orang di sekeliling. Okay guys, sudah tajam. Bolehlah, tidaklah tajam sangat guys. Supaya mudah sikit untuk kita bekerja dan tidak membahayakan kita lah. Kita bekerja itu yang penting ya. Ini kalau Iban saya panggil lingkuk nih guys, lingkuk ya. Nenek saya sebut ini lingkuk. Kalau tempat kemorang apa nama benda nih? Dan apa nama bahasa Melayu dia? Oh, saya tidak tahu nih. Saya mau panggil ini sabit pun macam tidak sesuai juga. Sebab bukan sabit ya. Tapi saya pakai ini lah untuk saya buang rumput lah di sekeliling tanaman saya. Tumpul sudah sebab tempat saya ini dia banyak batu. Banyak batu, tengok dia punya gigi ni macam ni sabit ni. Setumpul-tumpul pun kita masih boleh tajamkan dia lagi ya. Itu jugalah ulasan saya tadi tentang bakat kita ya. Dan seperti parang dengan sabit ni, itu juga kita dalam dunia YouTube sama content creator lain, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Tapi matlamat kita sama ya, masih sama, kita ada satu sasaran, iaitu memberi manfaat kepada semua penonton. Tumpul sudah guys, mata dia ni. Dulu saya ada suruh, ada minta tolong seorang pakcik untuk asah benda ni. Tapi sekarang sudah tumpul ya. Sebab beberapa hari ini saya dengan istri tanam serai yang tempoh hari saya ambil. Dan syukur ada juga mencapai 10
tumpuk lah kita punya pokok. Jadi saya harap nanti kita punya tanaman yang menjadi lah, istri punya tanaman yang menjadi ya. Nanti saya bawa anda semua tengok cara yang istri saya tanam suari ya. Oke guys, sudah boleh lah, tidak juga setajam hari itu sebab mata dia ini sudah banyak pecah mata dia ini. Saya rasa masih boleh pakai lah ya. Oke guys, jom kita pergi tengok tanaman istri saya hari itu. Ini kura-kura. Hai kura-kura. Nih kawan kita suruh sembelih hari itu ya. Ini kura-kura, dia ada kawan nih. Siapa ada punya kawan nih? Kamu orang tahu? Nah, inilah kawan kura-kura nih guys. Putri Alifa ya. Kisah kura-kura nih guys. Saya bawa dari Limbang sebab dia tidak berhenti mau minta kura-kura dekat dia punya nenek ah. Nenek icit dia. Jadi mau tidak mau nenek dia bagi. Saya terpaksa bawa benda ini dari Limbang pergi lawas melalui sepadan. Ya. Di sini saya tidak galakkan anda semua lah untuk buat benda ini sebab bahaya untuk diri anda semua juga. Jadi kisah dia, saya kena seludup benda ini masuk ke Brunei ya. Sebab kalau ikut benda ini, kalau apa kata orang, kalau ketahuan boleh kena rampas ya. Tapi waktu itu, yalah, nasib pun menyebelahi. Dia baru besar macam ni mungkin. Ini pun masih lagi baru besar sikit lah, tapi dia baru besar macam ni mungkin. Dalam kontainer mayonis yang tinggi besar tu, ada di dalam sana. And then ada checking juga di border masa tu, saya berdebar sangat. Tapi kita cuba cool sajalah. Sebab ialah kita bukan bawa benda terlarang. In case pun kena rampas, kita apa boleh buat lah. Kita biar sajalah. Kita tidak dapat buat apa-apa sebab ialah undang-undang kita kena patuh. Kita yang kena. Astaga, kamah eh. Cuci tangan tu. Bertuah punya budak. Jadi kita kena akur lah. Anda kita kena rampas, kita kena akur ya. Jadi guys, tanpa buang masa, jom kita pergi tengok tanaman saya dahulu. Okay guys, video ini terpaksa saya hentikan sampai di sini saja ya guys. Jangan marah kamu orang sebab kalau saya teruskan seluruhan video, video ini akan jadi sangat panjang. Jadi saya takut kamu orang boring. Dan kalau kamu orang skip nanti sia-sia, ada message ke ada sesuatu yang bermanfaat buat anda semua tapi anda semua terlepas untuk melihatnya ya. Jadi dengan ini saya akhiri video ini. Saya harap anda semua akan terus bersama dalam sambungan video ini nanti ya. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih kerana telah menonton. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan butang notifikasi pada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen konten yang di dalam channel ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.